Hasrat juara 100 meter Khairul Hafiz Jantan untuk meraih kejuaraan berganda acara pecut tidak menjadi kenyataan apabila dia hanya menduduki tempat keempat dalam saingan 200 meter. Pemegang rekod kebangsaan 20.90 itu terpaksa bersaing sengit dengan rakan senegara G. Aravin Teva yang meraih gangsa. Aravin mencatat masa 21.26 saat. Pingat emas acara ini milik pelari Filipina Tintin Anthony Beram mencatat 20.84 saat dan Jirapong Minipra dari Thailand pingat perak dengan catatan 21.22 saat. Sementara itu, Zaidatul Husnia Zulkifli tidak mengecewakan peminat apabila bangkit mempamerkan larian terbaiknya untuk merangkul pingat perak acara 200 meter mencatat masa 23.64 saat. Husnia berjaya memperbaiki catatan peribadinya sebelum ini iaitu 23.80 saat yang dilakukan di kejohanan AGN League Afrika Selatan Februari lalu. Lebih manis, beliau menewaskan pemenang pingat emas 2015 dari Singapura, Veronica Shanti Pereira yang merangkul pingat gangsa dengan 23.6 saat. Dan atlet Vietnam Lee Tu Chin merangkul pingat emas mencatat 23.32 saat.